Halo bosku, kembali lagi di channel TF Show. Nah, di video kali ini saya mau unboxing yaitu RC6WD bermerek Hengjian Bigfoot Monster. Mau tahu seperti apa mobil yang ada di dalam ini? Yuk ditonton video saya sampai selesai. Mobilnya sudah kita keluarkan dari kotak ya bosku. Yang pertama kita lihat dulu dari remote-nya. Ini remote-nya sangat nyaman digenggam ya. Terasa lentur. Nah, di remote-nya ini ada tombol yaitu untuk cepat atau melambat. Jadi kita tekan sekali, dia akan cepat, ditekan lagi dia akan melambat. Dan ini RC Kiddy ya. Bukan Propo. Kita lihat apa aja dari kotak ini. Oh, ini untuk baterai remote-nya ya bosku. Sudah dikasih baterai langsung. Dan ini baterai untuk RC-nya. 1200 mAh, 7,4 volt. Beda ya dengan RC-RC Crawler. Kalau RC Crawler itu kan baterainya itu ada 4 buah. Kalau ini cuma 2 buah. Kita lihat ada apa lagi. Ada obeng plus. Oh, untuk cadangan gardannya ya. Dan ini kabel pencas baterainya. Yang pertama langsung saja kita pasang baterai remote-nya. Menyala ya bosku. Lanjut, yang kedua kita pasang dulu baterai pada mobil ini. Nah, yang unik dari RC ini tidak ada lampu-lampunya. Kita onkan dulu ini. Nah, biasa pada RC Offroad 4WD ada lampu-lampu sekitar sini atau di dalamnya. Di sini tidak ada ya bosku. Ya, baguslah menurut saya, bisa menghemat baterai. Atau mungkin karena 6WD ya, takut kalau ditambah lampu-lampu gitu makin boros baterainya ya. Pasang dulu ini. Kita konekkan dulu remote-nya ke mobilnya dulu ya bosku. Kita on-kan semuanya. Untuk roda aktif semua ya. Kita coba untuk tombol nambah kecepatannya. Kita pelankan lagi. Mantap, bosku. Untuk suspensi mobil ini aktif semua ya bosku. Kita coba bagian depan, bagian belakang. Suspensinya empuk ya. Bagian tengah. Dan bodinya ini terbuat dari bahan
fiber, nah, plastik tebal. Dan untuk panjang mobil ini kita ukur dulu. Sekitar 38 cm bosku. Panjang juga ya. Nah, yang unik dari mobil ini seperti bawa box barang gitu ya. Cakep nggak tuh? Dan ini ban serapnya hanya sebagai pemanis, tidak bisa digunakan. Oke, sekian dulu video dari saya bosku. Bila Anda suka, silahkan bantu saya dengan like dan subscribe. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ya bosku. Dan untuk video part 2-nya, ditunggu selanjutnya ya. Bye-bye bosku.